Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna binti Syarudin, pelajar Dr. Falsafah dari Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia. Saya mewakili kumpulan Innova akan membentangkan inovasi kategori pelajar bertajuk Native App Pod AKP NCP sebagai M latihan profesional terhadap pegawai penguatkuasa KPDNCP Malaysia. Kumpulan Innova terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan, iaitu diketuai oleh saya sendiri sebagai pengarah kreativiti dan pembangun aplikasi Pod AKP NCP, Dr. Maria Mohamad sebagai pengarah pengurusan dan Dr. Iwan Mahazi Ismail sebagai pengarah eksekutif. Innova adalah singkatan dari inovasi dan revolusi 4.0, iaitu merujuk kepada pengeluaran automasi teknologi lebih pintar bersesuaian serta fleksibel sebagai M latihan. Tajuk projek inovasi native apps Pod AKP NCP sebagai M latihan profesional terhadap pegawai penguatkuasa KPDNCP Malaysia. Rasional pemilihan projek merujuk kepada perkeliling perkhidmatan bilangan 6 pada 7 kehadiran kursus dalam setahun, 7 hari paling minima, manakala surat edaran pada 29 Februari 2016 penangguhan berkaitan latihan tersebut bagi mengoptimumkan kewangan agensi kerajaan. Namun begitu, pengarah KPDNCP menetapkan kehadiran kursus sekurang-kurangnya 3 hari dalam setahun bagi pemangkahan LMPT tahunan. Ianya selari dengan nama kumpulan kami, iaitu Revolusi Industri 4.0, merujuk kepada pengeluaran dan automasi teknologi yang lebih pintar. Permasalahan pilihan projek ini adalah berkaitan taruhan latihan yang terhad. Latihan berkaitan akta amatlah kurang, dan jika ada pun, penawaran hanyalah di peringkat ibu pejabat sahaja. Tawaran secara berpusat mengikut zon, contohnya zon utara melibatkan Negeri Perak, Pening, Kedah dan Perlis. Kurang pengetahuan dan kemahiran bagi pegawai baharu yang memerlukan latihan secara berterusan untuk meningkatkan kecekapan dan penguatkuasaan berkaitan akta ketika di lapangan. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran ini amat diperlukan bagi pengesahan jawatan dan peluang peningkatan kerjaya. Tiada sumber rujukan yang dibuat sebagai panduan sama ada ketika pemeriksaan di lapangan, panduan persediaan menduduki pemeriksaan pengesahan jawatan mahupun pemeriksaan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan dan seterusnya. Dengan penularan pandemik COVID-19 di seantero dunia ini, KPDNCP serta penjawat awam yang lain menghadapi kesukaran untuk menghadiri latihan ke sesuatu lokasi latihan. Di KPDNCP ini sendiri, tiada lagi tawaran latihan berkaitan atas secara berpusat bagi mengelakkan kesesakan di lokasi latihan. Objektif kajian. Kajian ini bertujuan memberi kemudahan kepada penguatkuasa untuk mengikuti latihan secara berterusan bagi peningkatan kemajuan kompetensi. Terdapat 4 elemen yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan aplikasi Pod AKP NCP ini, iaitu format, multimedia, kandungan dan strategi latihan. Kajian ini telah laksanakan pengujian alfa dengan melibatkan 5 orang pakar kandungan dalam ICT. Strategi penyelesaian dengan pembangunan aplikasi Pod AKP NCP. Apa itu Native Apps? Native Apps dalam masuk kajian ini adalah aplikasi tanpa kod atau cara di mana ianya boleh diakses melalui peranti Android mahupun iOS. Apa itu Pod AKP NCP? Iaitu aplikasi mudah alih secara M latihan yang diberikan nama Pocket Online Training dengan singkatan Pod AKP NCP adalah merupakan satu inovasi medium latihan berkaitan akta KPDNCP Malaysia, yang mana ianya mengandungi instruksi multimedia melibatkan gabungan teks, video, audio, animasi dan gamifikasi. M latihan dalam kajian ini adalah merujuk kepada pembelajaran secara kendiri di mana ianya boleh diakses melalui peranti pegawai penguatkuasa. M latihan ini boleh diakses dengan lebih efektif pada bila-bila masa dan tempat untuk mengikuti latihan ini. Metodologi kuantitatif yang digunakan melalui instrumen soal selidik sebanyak 27 item soalan melibatkan 4 elemen utama terdiri daripada format, kandungan, multimedia dan strategi latihan. Instrumen diedarkan kepada 5 orang pakar untuk membuat penilaian berkaitan aplikasi Pod AKP NCP. Tempoh penilaian diberikan selama seminggu bagi tujuan pengujian alfa ini. Perbincangan. Format kursus mudah difahami dengan pencapaian 99.05%. Reka bentuk multimedia yang menarik bagi pengekalan minat pengguna latihan hingga ke akhir kursus dengan peratusan 96.12%. Kandungan kursus yang bersesuaian dan terkini dengan pencapaian tertinggi 100% dan strategi latihan aplikasi Pod AKP NCP sebagai medium PDP berkesan dengan pencapaian 98.10%.
impak secara umumnya kepada masyarakat akan menerima penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dari pegawai penguasa kerana mempunyai pegawai yang berpengetahuan tinggi dan kompeten dalam kerjayanya. Impak khususnya kepada pegawai penguasa KPD dan CP dapat meningkatkan latihan profesional secara berterusan melalui medium M latihan. Impak kepada bahagian penguasa pula mempunyai pegawai yang cemerlang dalam akta yang dikuatkuasakan. Manakala impak kepada KPD dan CP itu sendiri akan menjadi agensi perantis dengan pembangunan aplikasi port KPD dan CP ini. Penerbitan Intellectual Properties IP yang telah dihantar bagi proses-proses pembangunan aplikasi port KPD dan CP ini seperti di layar. Layar merupakan poster projek kajian kumpulan Innova. Izinkan saya mengakhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Giling kantan di batu keluli, pinggan retak di baku besi. IPG KKB sentiasa mengungguli, pencetus kreativiti, penjana inovasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.